Hai, assalamualaikum semua dan salam sejahtera. Bersama saya Ada Kamalia dan jom kita lihat apakah rangkuman yang menarik sepanjang 24 jam lepas dalam arena teknologi. Nokia hari ini telah melancarkan 3 telefon pintar model baru di acara khas di Rusia. Ketiga-tiga telefon pintar ini dinamakan sebagai Nokia 2.1, Nokia 3.1 dan juga Nokia 5.1. Nokia 5.1 merupakan sebuah model yang direka dengan skrin 5.5 inci bersama janaan MediaTek Helio P18 dan bakal mula dijual pada Julai kelak. Bagi Nokia 3.1, ia membawakan rekaan skrin 5.2 inci yang dijana dengan chip MediaTek 6750 dan bakal ditawarkan bermula Jun ini. Nokia 2.1 pula dibina dengan ciri yang memfokuskan kepada masa penggunaan bateri, di mana peranti yang dijana dengan chip Snapdragon 425 ini hadir dengan bateri berkapasiti 4000 mAh yang mana boleh dicharge dengan lebih pantas. Telefon pintar HTC U12 Plus pula dilaporkan tidak akan menyertakan penyesuaian USB-C ke picu audio di dalam kotak pembelian. Namun penyesuaian ini akan diberikan secara percuma dalam jumlah yang terhad untuk pembeli yang terawal selepas pelancaran peranti ini. Oppo Malaysia pula kini telah mengumumkan bahawa pratempah Oppo F7 Nilofa Raya Edition akan mula dibuka pada Jun ini pada harga RM1,399. Pembelian ini akan disertakan sekali dengan skaf kecil Nilofa edisi raya, kerangka telefon, sepasang fon telinga Bluetooth, sebuah kad raya dari Nilofa dan nada dering Nilofa. Melalui gambar panel kaca yang terkiris, ia dipercayai bahawa panel ini milik rekaan Google Pixel 3 dan 3SL, di mana peranti ini bakal menyertakan ciri takut pada skrin mereka. Melalui gambar yang tertiris ini juga, ia memaparkan rekaan seperti lubang untuk sepasang pembesar suara stereo yang menembak ke hadapan. Akhir sekali, perkhidmatan Uber Eats kini telah dihentikan sepenuhnya untuk pasaran tempatan. Hari ini, sebuah gambar khusus untuk ke GrabFood akan terpapar sekiranya pengguna memasuki aplikasi Uber Eats dan pengguna disarankan untuk menggunakan alternatif lain seperti GrabFood dan juga Foodpanda. Jadi itu sahaja rangkuman yang menarik sepanjang 24 jam yang lepas. Jumpa lagi pada video seterusnya. Saya Ada Kamalia untuk Amans.